Dari warga masyarakat Keadilan Sumber Banjarsari, di mana lokasi tersebut menginformasikan melalui call center Separta ada sekelompok anak-anak muda yang sedang pesta miras. Kemudian dengan informasi tersebut kami lakukan mendatangi lokasi bersama tim Separta. Setelah sampai di lokasi, benar bahwa di lokasi telah berlangsung pesta miras berupa ciu, sehingga ada beberapa warga masyarakat yang kita amankan, sebanyak 4 orang berserta barang bukti berupa minuman ciu sebanyak 9 botol ukuran aqua besar. Kemudian para peminum atau anak-anak muda tersebut sekarang kita lakukan pemeriksaan, di mana nanti hasilnya akan kita lakukan proses hukum, yaitu berupa proses tipiring berupa barang bukti, dan orang yang melakukan minum-minum atau mabuk akan kita limpahkan ke pengadilan, yaitu untuk proses tipiring. Dan dulu.